Oh, Pak Milki nama kepala sekolahnya? Iya, Pak Milki. Oh. Katanya ini bulan 10 ini nanti. Iya. Oh. Ini bisa juga dilihat. Ini sudah lama. Iya. Ini sudah lama, Pak. Dari alu ini sampah kan, sampah kan? Sampahnya ya. Sampah alu, ah. Iya. Sampah kan namanya ini. Mana gurunya? Oh, ini sekolah SD. Coba ini. Apa? Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga SD Impres Pangaluang Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Sudah seperti inilah kondisinya sekolah Impres Pangaluang Kecamatan Sampaga. Oh, iya. Ini kondisi ini sudah ditempati 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu. Jadi sangat dibutuhkan perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Provinsi Sumbar. Jadi panasnya ya begitu, panas karena dindingnya hanya terbuat daripada seng. Terus atap juga sudah tentu seng. Jadi begitu masuk kita memang kayak kepanasan. Bagaimana nak? Dia mana anak sekolah? Ya sekolah di sini. Sini dulu nak. Cuma tanya dulu. Panas. Bagaimana kalau Anda belajar kondisi di sini? Jam 10 sudah panas menjadi, makanya kita itu tidak pernah kita bilang bulannya mengikuti aturan pendidikan sekarang bulan jam 12 lewat tidak ada, paling kita sampai jam 11 saja karena itu kondisi panas sekali lah. Karena seng di atas, seng dinding, memang tidak panas. Dengan ibu siapa? Hijrana. Hijrana sebagai ini SD Impres Pangaluang. SD Impres Pangaluang Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Ini kondisi sekolah ini sungguh sangat memprihatinkan. Kita lihat hanya apa? Gudang yang dibeli masyarakat, partisipasi masyarakat untuk dibeli sebagai sekolah. Kita lihat ini kondisinya, dindingnya terbuat daripada seng. Tentunya proses belajar mengajar di dalam sekolah ini ya sedikit terganggu karena kepanasan. Mari kita dengarkan keterangannya kepala sekolah SD Impres Pangaluang Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Selebes Magazine berpusat di Makassar, sekarang berada di Desa Sampaga Kecamatan Sampaga, tepatnya di SD Negeri Impres Sampaga. SD Impres Pangaluang. SD Impres Pangaluang, Pangaluang ke Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Mamuju Pak Di? Ya, Mamuju. Mamuju, Sulawesi Barat. Kita temui kepala sekolah Bapak Melkior Alokoli. Mungkin Bapak bisa memberikan keterangan terkait masalah sekolah Bapak yang saat ini ya kelihatannya ya masih darurat. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Inilah yang saya sebagai pengembang SDN Impres Pangalongan menanti-menanti ini. Alhamdulillah juga sekarang ini boleh muncul sebagai penggerak daripada peningkatan mutu pendidikan Sulawesi Selatan. Ya sudah boleh tiba di sini, yaitu dari organisasi Selebes Paya. Selebes ya. Media. Mudah-mudahan kedatangan media-media dari media. Selebes Magazine. Selebes. Selebes ya, Selebes, ya. Selebes Magazine Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Ya, insya Allah dengan pertemuan siang hari ini yang sudah boleh menempatkan dan juga mengkoordinir dengan saya, mudah-mudahan kedatangan kedua bapak dari Selebes ini membawa hikmah makna demi peningkatan mutu untuk SD ini. Yang saya utarakan di sini bahwa SD ini sudah berada di tempat ini di sini ini adalah lebih kurang 4 tahun. Karena dengan adanya kenapa dimutasikan ke sini, karena daerah kepulauan kecil nelayan di Pangalongan itu sangat berbahaya sehingga pemerintah Kabupaten Mamuju dalam hari ini memutasikan ke sini dan membuat tempat ini sebagai BKN nelayan untuk Pangalongan, sehingga sementara ini dipergunakan sebagai tempat peningkatan mutu atau tempat belajar di sini. Jadi gedung ini ukurannya 10 kali 10 yang digunakan ini, ya boleh dikata di sini kami bagi 4, jadi ya maklum, dua kelas itu memenuhi 5x5 ruangan. Dan kalau soal masalah peningkatan mutu ini, ya alhamdulillah boleh berjalan seperti yang kami lakukan. Yang kedua, jumlah murid untuk tahun 2022-2023 ini sejumlah 52 siswa. Kalau guru termasuk saya 7 orang, 2 ini ibu yang ada di samping kiri saya ini adalah Ibu Hasna, itu masih sementara berada pada posisi honor bos. Yang satu Ibu Ramlah honor bos, tapi yang 5, 3 itu kemarin tahun 2022 alhamdulillah terangkat sebagai anggota pendidik, yaitu P3K. Jadi harapan saya sebagai pengembang SD ini, mudah-mudahan dengan kedatangan kedua bapak dari Selebes ini akan membawa berita, membawa satu kehangatan untuk peningkatan mutu di tempat ini di sini. Kalau lokasi di sini Pak, sesuai dengan ukuran waktu itu, ada datang dari tim PUPR di Dinas Pak Irwan sudah mengukur dan ada juga data di sini. Ya, hanya saya tidak tahu kapan terpanggil untuk pindahin. Lokasi ini adalah, kalau lokasi di Pangalongan itu memang bersertifikat, tetapi di sini alhamdulillah baru-baru saya sudah bikinkan itu subradit dan sudah saya kirim ke Mamuju dan sudah dikirim ke kementerian sudah sampai di sana. Sudah berapa tahun semenjak di sini dijanjikan dari? Ya sudah, ini yang satu, ini Pak, saya bisa berbicara itu oleh karena sudah ditandatangani oleh sekolah pindah dari Pulau Pangalongan. Dari Pulau Pangalongan di sebelah sampai sekarang kondisinya begini terus Bu ya? Iya Pak. Jadi. Jadi ini ibu guru, ibu siapa lagi Bu? Ibu Ana. Nah, Ibu Ana yang mengajar di sekolah sini. Dan ini menurut Ibu Ana sudah 4 tahun Bu ya? Iya. Ditempati. Jadi masyarakat di sini pindahan dari pulau Bu ya? Iya, pulau. Pulau apa namanya? Pulau Pangalongan. Kenapa sampai di fungsikan ke sini Bu? Karena di sana terkikis air terus. Oh, terkikis air terus, akhirnya sekolah di sana dipindahkan ke sini. Iya. Iya, jadi ini SD Impres ini karena apa? Terjadinya bencana, diakibatkan bencana pindah ke ini. Kampung apa namanya ini Bu ini? Ini masuk di
wilayah Dato, Dato ya. Wilayah Dato. Kecamatan Sampaga. Masih desa Sampaga. Kabupaten Kabupaten Mamuju. Nah, ini murid-murid sekolah di sini yang mengajar di sini, yang belajar di sini nih. Ini. Jadi tidak bisa dia tinggal belajar karena itu kepanasan. Jadi berapa kelas di sini Bu ini? Di sini Pak 6 kelas, hanya dalam satu ruangan kita ada 2 kelas. Nah, coba bayangkan nih. Dalam kondisi begini ini terdiri dari 6 kelas. Pada ruangannya cuma 3, terus juga sudah tercampur dengan kantor kepala sekolah. Jadi otomatis tidak ada ruangan guru, apalagi yang namanya perpustakaan. Jadi begitulah kondisinya sekolah ini.